Tuan-tuan, Abu Hurairah ni sahabat Nabi. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Abu Hurairah ni diperintahkan, dilantik, dipilih sebagai tukang amil, tukang kutip zakat. Siapa pilih? Umar Al-Khattab pergi kutip zakat. Bila dia kutip, dia pun buat balik ke Madinah, ni zakat orang ni, ni zakat orang ni, ni zakat orang ni. Ada satu benda yang Abu Hurairah kata, yang ni aku punya. Yang ni aku punya. Aku pergi rumah dia, pergi kutip zakat, dia hadiah kat aku. Aku ambil. Apa kata Sayyidina Umar? Yang dia bagi pada kamu sebab aku lantik kamu jadi amil. Kalau kamu tak jadi amil, dia takkan sedekah pada kamu. Letakkan balik di sini. Letak balik Abu Hurairah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang mula-mula menubuhkan badan, menyiasat rasuah, ialah Umar Al-Khattab. Kalau orang tanya kita, siapa yang mula-mula menubuhkan BPR, Bumi Putra Rokas? Bukan, yang tu lain, tuan-tuan. Yang mula-mula menubuhkan badan pencegah rasuah ialah Umar Al-Khattab. Dia tegur perbuatan Abu Hurairah yang ambil satu hadiah daripada orang yang bayar zakat. Kata Abu Hurairah, ni orang bagi pada aku, aku ambillah. Yang zakat, zakat punya. Ni dia hadiah pada aku. Umar kata, kalau kamu aku tak lantik sebagai amil, tak ada siapa nak sedekah pada kamu. Letakkan balik, kita agih pada orang merata. Ni, tuan-tuan di sini yang kaki tangan kerajaan ke siapa ke, duduk di kaunter. Datang satu orang duduk bagi hamper. Raya ke, raya Cina ke, raya Taipustang ke, raya Aidilfitri ke. Puan Rosnah, ini hadiah kita orang selamat hari raya. Tuan-tuan tak minta pun. Puan Rosnah tak minta pun. Buat balik ke rumah. Hui, hui ya hui. Siapa bagi tu mak? Ha ni, mister tu bagi kat mak hari hamper hari raya. Buka plastik tu, limau ada, kacang perut boroi ada. Coklat semuanya ada semua. Makan, 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 makan. Makcik, tenang sat makcik. Dia bagi dekat makcik pasal apa? Yalah hari raya dia bagi hamper lah. Okey, soalan saya. Kalau makcik dah pencin, dia main hantar lagi dah hamper ni kat rumah? Dah lah. Pasal apa dia tak hantar lah? Dia tak kerja, pasal apa dia hantar lah? Supaya bila sampai dia nak perlukan makcik, makcik teringat pada hamper dia. Oh, Mr. Lai, 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 lai. Pasal apa? Pasal teringat hamper dia bagi hari tu. Makcik pun panggil lai, 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 potong queue. Itulah nama dia rasuah makcik. Ni, Sayyidina Umar buat kepada Abu Hurairah. Letakkan balik. Kalau ha nak ambil, kongsi semua orang. Ustaz, saya tak minta dia nak bagi rasuah apa nama hamper ni. Ustaz, saya tak minta. Saya nak ambil takkan salah kot. Boleh ambil. Hang kongsi satu pejabat. Lempak semua. Limau tu nak ambil apple. Hang ambil limau. Hang ambil coklat. Perut boroi bagi ke orang ni. Semua pakai rasa. Dan tak terikat dengan dia. Subhanallah. Tuan-tuan, bila Sayyidina Umar wafat mati, orang nak sambung Abu Hurairah jadi governor, jadi hak kita baca ni. Apa kata Abu Hurairah, aku tak mau sambung kontrak. Aku kena soal dengan Umar Al-Khattab pun tak boleh nak jawab. Bayangkan kalau aku kena soal di hari kiamat. Aku tak mau. Aku tak mau dah jadi pemimpin. Aku tak mau dah jadi pegang amanah. Kena soal dengan Umar pun aku tak boleh jawab. Macam mana aku nak kena soal dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bayangkan tuan-tuan. Baru kena soal dengan Umar, takut dah jadi pemimpin. Hari ini tuan-tuan, manusia tolak menolak, tikam menikam nak jadi pemimpin punya bazai. Tak takut nak disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat.